Bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Jambi pada Rabu 28 Februari 2024, kegiatan Launching Entrepreneurship Award 7 baru saja dikelar, yang dibuka langsung oleh Rektor UM Jambi bersama seluruh pejabat lainnya. Beginilah suasana saat kegiatan Launching Entrepreneurship Award 7 yang berlangsung meriah. Terlihat dari tari sambutan yang ditampilkan oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Haris, serta hadirin berbagai kalangan seperti unsur Forkopimda, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti secara daring, Kepala LL Dikti Wilayah 10, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Provinsi Jambi, Dewan Pengarah Entrepreneurship Award, Badan Pengurus Harian UM Jambi, mitra kegiatan, beberapa rektor Universitas Sumatera, serta mahasiswa-mahasiswi berbagai kampus di Jambi. Kepala LL Dikti Wilayah 10, Afdalisma, saat konferensi pers mengatakan, ia mengapresiasi UM Jambi yang bersedia menjadi tuan rumah pada gelaran Entrepreneurship Award tahun ini. Itu kami LL Dikti Wilayah 10 mengucapkan terima kasih kepada kepada UM Jambi karena telah berkenan menjadi tuan rumah pelaksanaan EA. Dan hari ini dimulai launching sampai insya Allah nanti di bulan Agustus 2024 ini akan kita laksanakan malam puncak kembang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jambi, Pak Rektor dan seluruh jajarannya. Terima kasih. Sementara itu, Dewan Pengarah Entrepreneurship Award Profesor Muslir Kasim menyampaikan kegiatan ini diharapkan terus meningkat. Ia mengapresiasi tuan rumah dan juga Gubernur Jambi yang mensupport kegiatan ini. Saya sebagai Ketua Dewan Pengarah mengharapkan setiap tahun ada peningkatan. Seperti disampaikan oleh Bu Kalem tadi, ini merupakan tahun ketiga tingkat nasional. Kalau tahun lalu pesertanya sekitar 1.200 orang, tahun ini kita harapkan akan bisa mendapatkan lebih banyak karena sudah tingkat nasional dan kita merasa gembira sekali support dari Pak Gubernur tadi. Jarang sekali yang acara launching ini dihadiri oleh Pak Gubernur, tapi kali ini di Provinsi Jambi Gubernurnya sangat support sekali. Tadi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya beliau juga mengucapkan terima kasih kepada LDT, kepada kita yang melaksanakan kegiatan PA ini karena akan menghasilkan wirausaha-wirausaha yang nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Hal lainnya disampaikan oleh Rektor UM Jambi, Hendra Kurniawan MSI. Menurutnya kegiatan ini telah memantik prestasi mahasiswa UM Jambi, khususnya dalam meraih prestasi dan minat berwirausaha. Kedepannya ia berharap dapat memotivasi yang lainnya. Kami bertekad kegiatan ini tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tapi juga sukses dalam hal prestasi. Jadi dua hal ini tentu juga menimbulkan animo yang besar bagi seluruh mahasiswa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mempersiapkan proposal, mempersiapkan bisnisnya untuk nanti mengikuti ajang Siswono selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih dan ia mengapresiasi banyak pihak yang ikut menyukseskan kegiatan ini. Ia mengatakan proposal perlombaan telah dikirimkan oleh peserta lomba hingga pada akhir Juni 2024. Pada Agustus akan dilanjutkan dengan hari puncak sekaligus penutupan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, terutama kepada Ibu Kalem, Bu Afdalisma, kepada Bapak Dewan Pengarah, Pak Salmus, Bapak Rektor Jambi, dan beberapa pihak yang telah mempercayakan kepada kami untuk mempersiapkan penyelenggaraan hari ini. Dan alhamdulillah kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari BTS Jambi, itu banyak sekali bantuan yang kami terima. Kita juga dibantu oleh teman-teman Forkomala dalam mempersiapkan event ini. Dan semangat mereka saya apresiasi, sangat antusias. Insya Allah teman-teman tadi akan mendukung kita mempersiapkan sampai acara puncak. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah dukungan dari teman-teman UM Jambi. Mereka semua bersemangat sehingga acara ini alhamdulillah sukses.
Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.